Sejumlah titik jalan raya di Kota Kuala Tunggal, Tanjung Jabung Barat terendam banjir rob besar. Akibatnya, para pengguna jalan terganggu. Banjir rob ini sebenarnya rutin terjadi setiap tahun, biasanya di bulan November dan Desember seiring dengan musim penghujan. Apalagi air pasang besar biasanya terjadi di kedua bulan itu. Jalan yang tergenang banjir rob besar tahun ini antara lain Jalan Nelayan dan Jalan Asia. Di Jalan Nelayan banjirnya paling parah. Genangan air mencapai lutut anak-anak. Kita kan sudah siapkan perangkat-perangkat seperti boot karet, boot speedboat dan sebagainya untuk membantu masyarakat kita yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan juga BNPB ini sudah siap dengan kondisi-kondisi yang di lapangan. Itu sudah mereka sudah terlatih dan ini mereka siap siaga sekali 24 jam. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Al-Fatih melaporkan.